Sidang paripurna yang membahas laporan pertanggungjawaban APBD Maluku Tengah diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi lantaran salah satu anggota DPRD tidak diberi kesempatan berbicara oleh pimpinan sidang. Kericuhan yang dipertontonkan wakil rakyat Maluku Tengah itu sontak viral di sosial media. Awalnya agenda sidang paripurna DPRD terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah itu berjalan lancar. Namun saat salah satu anggota DPRD dari fraksi PKB, Sukri Wailisa, menyampaikan pandangannya, secara tiba-tiba disanggah wakil ketua DPRD Demianus Hatu yang memimpin jalannya sidang. Sukri yang tidak terima pembicaraannya dipotong langsung berdiri dan mengejar pimpinan sidang. Sejumlah anggota DPRD yang tidak terima perlakuan pimpinan sidang juga juga tersulut emosi, kata-kata kasar juga sempat dikeluarkan para wakil rakyat itu terhadap pimpinan sidang. Beruntung, anggota DPRD lainnya membantu melerai kericuhan itu. Setelah keadaan kembali tenang, sidang paripurna terkait laporan pertanggungjawaban APBD Maluku Tengah itu kembali dilanjutkan. Sekretaris dewan, Sah Alim Latukonsina, yang dikonfirmasi awak media secara singkat, menyebutkan kericuhan terjadi karena salah paham antara pimpinan sidang dan anggota. Dari Masohi Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahillah Sia melaporkan.